Ya, salah. Yuk lah. Oke, 1, 2, 3. Hai. Hai semuanya. Kita dari Magic Five. Hari ini alhamdulillah kita udah selesai nyanyi, udah selesai perform. Yes. Karena tadi terakhir kita nyanyiin lagu Oh Cinta. Alhamdulillah kita lagi sukses banget, lancar banget, semuanya bisa dance. Walaupun agak belibet sedikit ya. Dan yang pastinya tadi alhamdulillah bersyukur banget karena kita diberi kesempatan lagi buat tampil di panggung yang sangat besar dan panggung yang telah melahirkan kita. Bersejarah. Ya, yang panggung yang bersejarah. Dan tadi juga kita masuk nominasi. Alhamdulillah. Aku belum menang tapi enggak apa-apa, yang Peter masuk nominasi. Benar, itu yang karena yes, itu ya, belum rezeki. Ya, dan kita juga dan kita juga bersyukur udah bisa ngebacain nominasi. Benar. Dan karena itu kayak apa ya? Kayak baru buat kita. Apalagi ketemu Oh ya salah. Iya. Dan tadi juga kita main games. Seru banget. Bersama-sama ya, bersama tamu-tamu yang penting. Tadi kita sempat main tebak-tebakan apa tadi? Juara Indonesia. Juara Indonesia. Iya, emang kan tadi itu sebenarnya aku tuh udah takut ya, aku jadi tanya soalnya aku nggak takut ditanya gitu. Iya, emang apa, waduh, aku sih nggak takut ya karena aku udah standby. Kenapa harus gini? Tapi guys, tadi tuh sebenarnya mereka itu tim berapa kalian? Tim A sebenarnya mau mencet apa sih, tombol, tapi ternyata tombolnya rusak, jadi yang menang kita. Alasan. Ya pokoknya bagi kalian yang nonton tadi pasti seru banget. Benar banget. Dan ya, juga buat fans-fans kita, kita belum bisa jangan pada sedih ya, karena bisa insyaallah tahun next depan. Next time atau ada nanti award-award lainnya kita bisa menang. Amin. Banyak waktu amin. Juga kan. Benar. Jadi buat kalian jangan putus menonton Magic Five. Ya, jangan lupa nonton ya. Magic Five. Ya, dan selalu support juga. Hanya jam 18.00 WIB hanya di Indosiar. Magic Five. Anak kompak. Magic Five. Anak kompak. Ini gimana nih sampai sekarang di Magic Five sendiri untuk menjaga kekompakan kalian berlima seperti apa sih? Ada rasa kejenuhan gak sih? Kita tuh kompak-kompak aja sih. Kita ngobrol-ngobrol di set, di basket pun kita ngobrol-ngobrol, main-main game sedikit lah kayak punyo gitu kan? Iya, karena kita kalau gabut main ML juga. Apalagi kalau ditanya, sekarang udah terbentuk gak sih? Apa sih namanya? Chemistry. Yes, bukan yes. Lagi yes. Itu udah terbentuk banget karena kita udah hampir mau 8 atau 7 bulanan dari bulan Februari udah mau setahun ya, setahun lah ya, jadi amin pokoknya kita buat kita semua yang nonton Magic Five dan kru dan para pemain Magic Five sehat terus dan sukses. Oh iya, kita juga mewakili buat Bapak Sutradara, Pak Bobby, Pak Andri. Pak Bobby, Pak Andri sama Pak Rita. Terima kasih banyak, tapi kita belum bisa bawa piala buat Magic Five. Semangat ya. Amin. Buat semakin mencipta tontonan yang terbaik. Amin. Tapi kalian saling support satu sama lain enggak sih selama 8-7 bulan? Ya, saling support. Support banget. Kalau melihat kekompakan dari kalian sendiri semakin kompak di Magic Five sampai sekarang. Jadi gimana sih mungkin menjaga kekompakan dari jadi cara menjaga kekompakannya pasti kita bakal kita kayak biasa ya. Iya, kayak tadi yang dijelasin kita di base camp main-main berbanyak waktu bareng-bareng ya. Dan apalagi sing kita banyak bareng juga. Jadi ya udah kompak dari sana. Ya. Jadi kita tanpa ibu juga langsung selain di aktivitas syuting mungkin di luar ada barengan juga. Kita belum jalan bareng. Ya ini sebenarnya ada kode dikit ya. Permisi maksudnya apa ya kayak gitu ya? Saya cuma ngomong fakta sih. Saya sih nggak pernah libur ya. Pak, paling sedih di antara semuanya. Tapi kita semangat kok syuting Magic Five. Betul. Ya. Semangat banget. Semangat. Kalau kalian nggak pernah gua apa? Ya kalau lu nggak pernah gua apa? Ya udahlah itu lah pokoknya ini. Kalian nggak pernah. Pernah. Tapi pernah nggak sih libur barengan gitu? Belum. Kita nggak pernah. Pernah. Sekali. Pas.
Kan tadi kita lu jawab sarongge bareng-bareng. Enggak, tadi kita kan break-nya berapa? Ah, iya, kita jawab. Itu liburnya. Itu liburnya jam 4 sore kita udah keluar. Kan Ebi ulang tahun kemarin nih. Oh, iya. Pada ngasih hadiah apa ini kalian berempat? Kita ngasihnya hadiah doang. Ya pastinya masih jaga. Ya terima kasih banyak. Nanti tunggu hadiah dari aku ya. Tapi ada nanti malam. Aku tadi request dari Mala Lambo. Lambo ya. Nah, Lambo doang, nanti ke yang lain. Itu terong murah. Oh. Lambo miniatur soalnya dimintanya. Bujuh. Suku. Tapi yang ulang tahun lagi. Tapi bersyukur banget hari ini tepatnya di ulang tahunnya Ebi. Tepatan dengan acara LSF. Nah, jadi Ebi tuh mungkin ngerasa dirayain gak sih waktu itu? Iya. Jadi banyak banget yang ngucapin Ebi, yang ngasih doa juga. Terima kasih banyak. Semoga doa-doa semua orang yang mendoakan Ebi dibalikan dan menjadi doa buat semuanya. Yeah. Nah, nanti aku sama banyak ya? Juga, Bi. Banyak keringat. Nanti juga minta kado, maybe. Ya, berempat belum ngasih kado ke Ebi ini. Oh iya, nanti kita bakal cebrokin telur. Yes. Ya, dibocorin ya, parah. Ya. Berarti dari sini aku harus jauh-jauh sama mereka. Terakhir dong. Pikir. Soalnya kan niatnya mau ngasih dia. Kita jadi bisik dong. Oh iya. Yang di. Ya itu aja. Dikerjain dulu berarti ini ya, baru dikasih hadiahnya ya. Di antara kalian berlima kalau lagi ngumpul siapa sih yang paling seru gitu yang bikin suasana? Oh ini udah pasti, udah wajib nih. Pembukaan topik dan penutupan ya. Kita masuk base camp aja. Pandangan kita tertuju kepada Mala langsung. Di pojok. Guys, kalian pernah gini-gini gak? Kalian mau gini-gini gak? Kalian pernah gini-gini? Kalian pernah main ini? Nah itu dia bahamnya. Oke.